Heh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 
parkour seperti biasa, tapi ini adalah PMCB yang bukan biasa. Ini mapnya sangat luas, tapi ya oke. Okay. Load intro. Jadi, selamat datang di Parbuton. Jadi bisa dibilang ini adalah mapnya adalah parkour dan find the button. Jadi di sini aku ada dua game yang aku mainkan, tapi untuk section alias part pertama ini mungkin aku akan memainkan parkour dulu saja. Dan sebelum itu mari kita baca seperti biasa. Pembuat worldnya adalah Adacraft VT1180. Wow. Kalian jangan lupa subret. Aku baca di kanan ke kiri ya. Baiklah. Jadi kalian jangan lupa subret channel Nakukin. Ya. Saya penggemarnya Nakukin. Wow, malah aku hancurin. Hey, kenapa aku mode GMC? Aku tidak senang di mode GMC. Kenapa kamu punya kebiasaan buruk itu selalu dibiarkan GMC sebelum mengakhiri pembuatan mapnya? Tapi ya sudah. Jadi di sini ada peraturan. Untuk peraturannya adalah game mode A tidak boleh menghancurkan blok, tidak boleh nge-cheat, tidak boleh TP. Baiklah, masuk akal. Dan langsung saja menuju ke parkournya daripada basa-basi. Jadi muncul di atas sini. Oh lihat, aku melihat map awalnya. Baiklah, beserta slime situ. Easy sini. Yeah, easy. Baiklah. Oh, aku hanya perlu loncat ke sini. Tapi tidak seperti itu. He. Wow. He. Yeah. Tidak perlu mati. Bunuh diri. Gak jadi. Aku tahu gitu, ulang dari awal saja langsung mati. Yeah. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Aku harap aku tidak mati dan ngerespon di tempat yang konyol. Semoga saja begitu. Seperti begitu saja, baiklah. Sekarang set point lagi. Ini masih easy normal, baiklah. Jadi tinggal loncat seperti begini dengan sangat simple. Dan aku melihat ada warding villager, apa namanya, aku lupa lagi. Udah berapa lama aku gak main, tiba-tiba aku langsung lupa lagi. Wandering Villager, ya itu dia. Wandering Trader, Villager, atau semacamnya itu. Terserah kalian mau sebutnya apa. Ataupun mungkin baca dari wiki saja. Jadi ya di situ. Misalnya aku jatuh turun, kayaknya aku gak bisa turun ke bawah. Aku pin coba turun ke bawah, tapi kurasa itu tidak bisa. Karena aku pas langsung mati ketika aku turun ke bawah. Baiklah, sekarang level 3 di normal. Tebak-tebakan. Oh ya ampun, aku akan benci sangat dengan sesi ini. Baiklah, mana yang harus kupilih terlebih dahulu? Cap, cip, cup, yang mana bakal mati? Beneran mati ya? Loh, aku ngulang dari awal dong. Ya, kamu kejam sekali. Atau aku lupa spawn point ya? Oh iya, aku lupa spawn point. Ya ampun, dasar Naki. Cap seperti begini. Dengan cukup simple. Lalu klik dulu. Nah, sekarang cap, cip, cup, yang mana bakal mati? Kok beneran? Lah, tadi bukannya aku udah klik tombol spawn pointnya? Hey, kenapa aku balik lagi di sini? Oke, ini nggak lucu. Ini tidak seharusnya terjadi. Padahal aku sudah mencet tombol spawn pointnya, tapi kenapa aku dikembalikan lagi ke sini? Ya ampun, kamu kejam. Ini jangan bilang tadi spawn pointnya nggak di setel ya. Kok jadi jengkel rasanya. Ya sudahlah, bodo amat dengan ladder parkour ini. Aku benci ladder parkour. Aku lebih suka loncat seperti begini saja. Kepleset. Wow, hujan tiba. Tapi aku rasa aku lupa setel lagi recordnya, dimana aku harus nyetel untuk ngerekam si suara gamenya. Tapi ternyata aku setelnya salah. Aku yakin itu yang akan terjadi. Tapi baiklah. Berhati-hati, selalu berhati-hati Naki. Berhati-hati dalam loncat, karena kamu mungkin akan kepeset lagi jika tidak berhati-hati. Sekarang klik, baiklah. Jadi aku asumsikan tidak ada spawn pointnya. Mari aku spawn point manual saja. Jadi oke. Cap, cip, cup, yang mana bakal mati itu. Cap, cip, cup, yang mana bakal mati. Beneran. Oke. Berarti ini yang bukan mati. Cap, cip, cup, yang mana bakal mati. Oh enggak. Cap, cip, cup, yang mana bakal mati. Oke, jadi stepnya seperti begini. Di sini? Enggak. Berarti, oke. Kok malah boleh set lagi? Ya ampun, ceroboh sekali. Oke, pertama di kiri, kedua di kiri juga. Ketiga di kanan. Lalu ke tempat di kiri lagi. Dan kelima di ujung kanan. Oke. Dan terakhirnya, tengah. Salah. Oke, berarti sini. Lanjut ke sini lagi, dan sini. Oke, tumben aku bener. Barrier dong. Oke, berarti harus hati-hati lagi. Seperti di sini, dan di sini. Oke, sekarang tulisannya apa itu?
lewat atas ini. He? Aduh, lewat atas itu bagaimana maksudnya? Aku tidak paham. Baiklah. Itu loncat mana? Aku lupa. Ya ampun. Oke. Kiri, kiri, kanan, tengah. Bukan. Oh ya, ujung kiri. Baiklah. Sini, ujung kiri, terus ujung sini, bagian sini lagi, terus asal sini. Lah, yang benar mana dong? Tapi karena mungkin mapnya sudah sekian lama belum kumainkan, jadi aku akan wajarkan saja. Aku seharusnya tidak melakukan hal itu, baiklah. Dan sekarang seperti ini, loncat di sini, dan di sini. Nah, gimana caranya aku tahu ada barrier atau tidak di situ? Maka kepleset lagi. Kepleset bagus. Baiklah, jika aku memang tidak bisa loncat ke sini, haruskah aku loncat menuju ke ujung, ujung sana? Yah, terus dihalangnya di mana, Bambang? Terus bagaimana caranya saya bisa melewati parkurnya ini kalau semuanya dihalang sama barrier di sini? Di sini ada barrier, di situ. Di sini gimana? Walah. Bilang dong kalau ternyata di sini. Ini yang kosong. Oke. Lewat atas sini aja. Aku tidak percaya padamu. Pasti di ujung kanan. Oke, aku akan mencoba mempercayai mood kali ini. Baiklah, terima kasih untuk info kepercayaannya. Sekarang spawn point lagi. Baiklah, terima kasih sudah memberikan spawn pointnya. Dan sekarang apakah ini tidak seperti aku harus menggunakan elytra atau tidak perlu? Oh, baiklah. Aku tidak butuh elytra untuk saat itu. Tapi yang saat ini, aku sebenarnya tiket karena aku takut kepentok. Iya, kejauhan. Ih, kepentok. Iya, kepleset. Sampai bos. Jadi sepertinya aku harus ngeras untuk saat itu agar aku bisa langsung dapat momentumnya dengan tenang. Seperti begitu. Oke, sekarang shulker. Oke, itu delay cukup jengkel sekali. Dan sampai. Oke, terima kasih banyak. Why I'm still here? Just to suffer. Ya, gimana cara aku bisa lewat di situ kalau misalnya itu terlalu tinggi atau mungkin ada barrier di situ? Aku harus asumsikan ada barrier, tapi kalau sebenarnya tidak ada, mari aku gunakan cara alternatif dengan jalan ninja terbaikku. Seperti ini. Kepleset! Kok aku serasa kayak naik es ya? Baiklah, itu jengkel. Biarkan diriku naik lagi di sini. Dan naik lagi, loncat. Sekarang lagi. Oke, ini terlalu tinggi. Saya menggunakan suatu trik yang cukup mudah. Jadi, mari aku sedikit modifikasi yang baik dan benar. Jadi ya, aku seharusnya minimal kalau seandainya tidak ada trapdoor ataupun seperti halnya begitu saja, aku rasa itu cukup baik. Lalu biarkan kembalikan diriku ke menuju game mode S ataupun game mode A, maafkan aku. Jadi perkutulannya seperti ini dan beres. Itu yang kuinginkan. Nah, seperti ini harusnya. Kenapa dia pasang desainnya seperti begitu? Ataupun kecuali kalau misalnya ada barrier di situ, aku tidak tahu. Aku di game mode tidak bisa melihat suatu hal. Wow. Kembali kepleset lagi. Wow, siapa yang naruh pisang di situ? Why I'm still here? Oh, tiba-tiba bengong di tengah udara. Oke, itu lucu. Yah, ini baru pertama kalinya Spasi ingin bekerja sama denganku. Biasanya dia tidak mau bekerja sama. Just to suffer. Itu adalah kesalahan timingku. Tetap berhati-hati. Langsung loncat. Loncat lagi. Sekarang berikan sini. Oh, aku mungkin saya memberikan slap di situ agar aku tidak bisa langsung meloncatinya. Tapi baiklah, jadinya menganggap saja itu sebagai fix memberikan salah timing. Nah, oke, kamu pasti bisa. Di sini masih ada banyak level yang harus kutempuh. Karena aku tidak mungkin bisa menyelesaikan level ini dengan jangan mudah. Kenapa aku masih lagi? Ya ampun, ada siapa yang menaruh requirement di sini? Berikan lagi. Loncat langsung, ya hati. Seperti begitu, pakai cara mudah saja. Loncat lagi, dan loncat lagi. Yes, akhirnya berhasil. Level 6, terima kasih banyak. Wow, sekarang fans parkour. Aku masih cukup menyukai untuk yang saat ini, kecuali kalau aku loncatnya cukup konyol. Ini masih lebih baik dibandingkan harus naiki ladder parkour, karena itu adalah ladder yang paling jengkel sepanjang masa. Habis ini aku sudah berhati-hati untuk melompatinya. Kejauhan. Ya, kepleset lagi. Jangan biarkan diriku kepleset secara konyol. Sekolah langsung ke sana. Tidak. Kejauhan ataupun mungkin kepentok. Hello.
kenapa aku langsung lewat empati lagi? Hey, seperti begitu. Aku cukup ragu apakah aku bisa langsung loncati menuju ke sana. Oke, seperti begitu. Sangat bagus sekali. Cat lagi. Cat. Ya, kelewatan. Bro. Kepleset lagi. Ayolah, berhenti konyol. Kepleset. Spasi, aku dilecet. Timing. Aduh, kurang maju. Tapi nanti kalau terlalu maju, nanti kepleset kemajuan. Wow, tak berhati-hati seperti begini. Sudah tidak hujan lagi. Baguslah kalau begitu. Ini langsung loncat lagi. Kesana. Oh, nyampe akhirnya. Setelah sekian lama. Sudah berapa menit ini? 4 menit lebih, aku rasa begitu. Tapi baiklah. Sekarang loncat lagi sini dan akhirnya beres. Stres. What's up? Apa? Biar aku spawn point. Sekarang apa ini? Ada. Shield. Ada. Berhenti menembakku. Yolo. Tidak berhasil. Baiklah. Baiknya kalau aku cicil kalian satu persatu. Ada. Stop. Dah. Ada. Aduh, stop spawn killing me. Gimana caranya aku tahu timing tembakan mereka? Ada. Kalian mau gelut? Kalian mau gelut? Oke. Berikan kekuatan untukku. Berikan kekuatan terbaik untukku, yaitu kekuatan strength. Seperti begini, tabok langsung kau sampai mampus. Mati kau juga. Oke, aku rasa itu sangat pas untuk itu. Tapi aku rasa mereka diberikan kekuatan untuk tidak bisa dibunuh sama sekali. Jadi aku harus melakukan ini sepanjang waktu. Lalu bagaimana ketika aku sudah melewati mereka? Oh hey, kamu bisa nembak dirimu sendiri. Oh, baiklah. Mari aku biarkan kau tertembak hingga kau mati, oke? Seperti begitu saja. Aha, yep, terus. Biarkan dirimu tertembak hingga kau mati. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Mampus kau. Ayo, silakan tembak dirimu sendiri. Aku akan menunggumu sampai kau mati. Mungkin aku harus menyicil seperti ini. Ini adalah strategi terbaik sepanjang waktu. Nah, aku rasa penyihir itu tidak membiarkan dia membiarkanku. Baiklah, penyihir, diam saja ya. Kamu enggak usah lempar potion itu padaku. Aku akan lebih suka ketika kau tidak melempar potion itu padaku. Oke, seperti begitu. Sangat bagus. Perlahan-lahan tapi pasti. Mari melihatmu mati secara menderita. Sedikit demi sedikit kau mati. Seperti begitu. Iya. Mampus. Perlahan-lahan tapi pasti. Perlahan-lahan tapi pasti. Ayo. Buat dirimu mati. Nanti kau, cepat. Mampus. Kamu menikmati serangan panahmu sendiri. Bagus. Aku mengharapkan itu darimu. Bonus level. Apa ini? Oh, baiklah. Biarkan diriku spawn point untuk sementara waktu. Dan turun ke sini. Yay. Whoop. Ya, gagal. Bagaimana caranya aku bisa menuju ke atas sana? Seketika aku harus turun di bawah sini. Spasi. Ya. Yeah. Oh, aku gak mati. Baiklah. Sekarang apa ini? Aku masuk. Hai, aku di sini. Balik ke lobby lagi. Kalau kamu tidak stres artinya kamu bisa parkour. Kamu stres atau tidak? Kalau stres kamu gak bisa parkour. Iya, aku gak bisa parkour. Aku stres. Haha. Tapi aku bisa mencukupkan dulu saja untuk parkournya kali ini. Dan waktunya untuk sambungkan part bagian find the buttonnya untuk di next videonya. Tapi aku akan cukupkan dulu saja untuk hari ini videonya. Terima kasih untuk sudah menonton. Aku akan menikmatinya. Sebagai tanda aku akan menikmatinya, silakan memberikan like di bawah. Dan aku akan cukupkan dulu saja untuk hari ini. Dan seperti biasa, aku akan menikmati untuk menonton videoku yang selanjutnya. Bye-bye.